Rosario de Marshall atau Hercules, saudara, memenuhi panggilan KPK. Hercules diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Hercules memberikan kesaksian untuk 14 tersangka suap di Mahkamah Agung. Hercules dimintai keterangan terkait dugaan aliran dana dari tersangka ke beberapa pihak. Kami memanggil saksi karena ada kebutuhan proses penyidikan untuk menjadi lebih jelas dan terangnya sebuah perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya dengan 14 orang sebagai tersangka. Yang keterangannya nanti akan didalami oleh tim penyidik KPK terkait pengetahuan mengenai dugaan adanya aliran uang begitu ya dari tersangka bukan dari tersangka pemberi.